сегодня стать супергероем. No, no me gustaba salir y no me gusta salir. Es más, prefiero entrar y jugar menos que a tener que salir de un partido. Oh, ¿en serio? Sí, sí, lo prefiero porque muchos partidos se definen al final. Muchos de los partidos, o casi todo, al final encontramos más los espacios, la gente está más cansada y se disfruta más del último minuto que los primeros minutos, que siempre son partidos de trabajo. ¡No, bravo! ¡No, как же можно не забивать, Лео! Месси сегодня стать супергероем. Оппонента Нандер Эррера. Месси прошлого года, но ему всего 19. Nah, gitu. Nah, itu adalah bahasa. Nah, dia masih ngomong sambil masih mega kayak gini. Ini tuh sebetulnya apa ya? Kayak perisai gitu loh. Ngasih tahu bahwa saya nggak nyaman kalau nggak ada yang nutupin. Itu artinya tadi malu. Yang jelas dari gambar ini, nah, wajah yang ditampilkan itu bukan wajah yang happy sih, gitu ya. Wajah yang seolah-olah kayak masa bodoh sih. Dan kalaupun Messi menolak, itu menolak untuk dia berhenti dan bicara. Hey God, ulang cuba-cuba. Nah, teman-teman, kali ini kita bakalan membahas kejadian viral. Ini series ketiga mungkin ya, kita berjumpa dengan Pak Kirdi Putra selaku konsultan mikro ekspresi. Dan pertemuan ketiga ini juga kita masih membahas tentang Messi. Nah, mungkin teman-teman banyak juga yang sudah minta ya untuk membahas ini. Mungkin sebelum kita lebih jauh, Pak, bisa Pak perkenalkan lagi diri Bapak? Mungkin ada yang lupa. Mas Kirdi Putra sebagai pakar mikro ekspresi yang kita akan ajak lihat untuk pertama, Mas Kirdi. Mengenai ekspresi yang terjadi di sidang MK ini, kita kayak belanja ekspresi ini. Oh, belanja. Ada pakar perilaku, gesture ini Mas Kirdi Putra. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Kirdi Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andro, Mbak Putri. Kiai. Kita akan berbincang, sudah ada Mas Kirdi Putra selaku ahli mikro ekspresi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Kirdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra, beliau adalah pengamat komunikasi dan perilaku. Selamat malam Mas, apa kabar? Halo. Catatannya kok udah banyak begitu. Ya, halo, nama saya Kirdi Putra. Saya pengamat mikroekspresi, pengamat komunikasi, dan pengamat bahasa tubuh. Biasanya digunakan untuk melihat bagaimana seseorang itu melakukan sesuatu, apakah selaras atau enggak, sama apa yang dipikirin, termasuk juga untuk jadi bahan untuk melihat seseorang itu bohong atau enggak, untuk investigasi, interogasi, termasuk juga untuk negosiasi dan lain sebagainya. Dalam hal ini kita akan segera bahas tokoh-tokoh yang seru atau kontroversial. Iya Pak, jadi Pak, mungkin Bapak juga udah melihat ya, udah viral juga sampai ke Bapak terkait tentang Messi Pak. Udah Bapak dengar atau baru ini? Barusan dengar memang, tapi sudah lihat-lihat, cari-cari bahan-bahan juga untuk tentang apa yang terjadi sebenarnya sih, gitu. Ya. Ya Pak, oke Pak, langsung aja kita bahas tentang Messi ya Pak ya. Baik Pak, ini kejadiannya yang pertama kita bahas ketika Messi mendapatkan peluang pertama nih Pak. Menit 31 lah Pak, peluang bersih, kita saksikan dulu Pak. Tetapi berhasil diamankan. Nah, ini bisa Bapak gambarkan Pak, kenapa Messi dari gesturnya bisa Bapak jelaskan? Ini sekedar gestur ini sih, regret, nyesel. Karena dia ditandai dengan stres. Jadi ketika seseorang stres itu salah satu yang dilakukan adalah misalnya megang rambut gitu loh bagian sini. Seperti biasa kalau misalnya kita juga stres, kadang-kadang kita kan langsung garuk-garuk kepala atau megang belakang kepala seperti ini. Dan ini dia lakukan sama kayak gini. Nah kayak gitu. Dan kalau stres dia. Stresnya dalam arti normal Pak ya? Nggak ada yang perlu normal Pak. Nggak ada yang, ini semua dalam kondisi dan situasi dan posisi dia pasti juga akan merasakan stres. Cuman bisa jadi beda-beda, ada yang megang kepala kayak gini, mungkin ada yang megang muka kayak gini gitu ya, beda-beda. Tapi semuanya pasti dengan model tekanan atau stres yang sama. Oke, kalau dari gambaran yang pertama teman-teman nggak ada masalah. Jadi untuk menit 31 ini nggak ada masalah Pak ya, dari gestur tubuh ya Pak ya, aman-aman aja Pak ya.
buat Messi sih masalah, dia miss nggak masuk. Buat kita nggak ada masalah, buat dia masalah besar itu, sebel. Yang jelas bisa jadi dia self condemning itu apa, mengkritisi, memaki-maki diri sendiri gitu, bisa jadi seperti itu gitu loh. Ya kayak kita lah, aduh bodoh banget sih gitu loh misalnya. ya memang kalau bahas Messi Pak sama Bapak panjang pasti bisa nih Pak. Kita lanjut dulu Pak ya, nanti kita elaborasi beberapa poin Pak ke video selanjutnya. Nah ini Pak, ketika Bapak satu usai Pak, kemudian kan masuk ruang ganti Pak ya, apa yang Bapak lihat dari gestur Messi nih Pak? Kita putar Pak sedikit. Nah tarik napas deh sedikit Pak, sebentar kita ulang lagi Pak, sekali lagi. Nah ya, oke. Ya Pak, gimana Pak? Ya, bibirnya terkatup seperti ini, itu adalah bentuk dia bahas, tidak ada sebuah bahasa yang singkat untuk menceritakannya kecuali bahwa dia nggak senang, dia marah sih, gitu. Begitu ngelihat ke arah tatapan tertentu, bibirnya mengatup seperti ini, dia kayak nahan kekesalan gitulah, marah, kesel itu kan cuma intensitas marahnya. Dari skala 1 sampai 10 mungkin skalanya cuma 6 gitu, tapi dia kesel, dia marah. Ini kesel marahnya ini kondisi tim dia Pak, ataukah dari untuk dirinya sendiri Pak, seperti Bapak bilang tadi, kesel terhadap dirinya, memaki dirinya sendiri dan lain sebagainya Pak? Enggak, karena dia melihat ke arah tertentu baru dia mengatup bibirnya. Berarti itu triggernya di luar, bukan di dalam dirinya dia. Oh, berarti di lingkungan Messi Pak ya? Yang jelas eksternal, di luar dirinya. Dia ngelihat satu titik, nah titiknya itu kan saya nggak kelihatan nih dari kamera. Ya, jadi kita asumsikan bahwa dia melihat ketika papan penggantian diangkat gitu, dia ngelihat itu dan dia kesal. Nah lihat nih, cek, lihat ada sesuatu yang nggak ngenakin, yang buat dia nggak ngenakin saat itu. Jadi kita karena kita nggak bisa tahu secara pasti itu apa, tapi adalah faktor eksternal namanya. Faktor di luar dirinya dia yang bikin dia marah. Kalau dia faktor internal, dia lebih cenderung akan nunduk atau tatapannya agak kosong ke depan, terus dia gini sendiri gitu. Nah itu iya dirinya dari dalam internal, dari dalam diri. Ini di luar ya, selain ngelihat sesuatu terus dia mengatup gitu mulutnya, bibirnya. Kalau misalnya bicara tentang faktor eksternal tadi Pak, ada nggak kemungkinan Bapak baca ya, dari lingkungannya sendiri, tim-tim teman-temannya sendiri Pak, baik itu pemain ataupun pelatih? Bukan tidak mungkin, kita harus tahu arah pandangan Messi kemana, itu yang paling jelas. Selama kita nggak tahu, kita cuma bisa menebak-nebak kan. Nggak ada sebuah data yang valid untuk kita bisa bilang dia marah ke siapa. Kecuali ada kamera yang akan arah Messi, tapi ada kamera di belakang Messi yang menampilkan bahwa apa yang dia lihat atau siapa yang dia lihat. Ya, berarti... Ya dari sini dugaan sementara aja sih cuman bisa ya Pak ya, karena kan sudut view kita nggak banyak Pak kan, cuman satu pandangan aja. Betul. Sayangnya kalau di dunia media dan internet, terlebih lagi dugaan itu bisa jadi nanti fakta loh ini nyebarnya. Wah orang langsung, wah kata Bang Gerdi ini masih murka sama mantannya. Wah. Tapi nggak salah juga, kita kan nggak tahu. Iya, Pak. Jangan ada mana-mana di situ. Siap, Pak. Kemudian kita masuk ke yang viral lah, Pak, ya. Tentang Messi diganti, Pak. Ini luar biasa sih, Pak. Kita saksikan, Pak, di cuplikan berikut. Ya, di sini, Pak. Messi diganti sama Hakimi. Nah, pertama, Pak, yang bisa kita lihat, Pak, ya, sebelum kita lanjut, Pak. Dari gestur ini, Pak. Messi hidungnya, Pak, ya. Mengucek-ngucek hidungnya. Atau bisa Bapak jelaskan dari sini Pak, sebelum lebih jauh Pak? Ya di sini Pak ya. 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 Sebelum jauh Pak. What? Gestur menunduk dan megang hidungnya ini buat saya belum berarti apa-apa ya. Karena belum kelihatan. Kita nggak bicara dari ekspresi wajah, dia nggak terlalu kelihatan. Karena megang hidung itu bukan berarti sebuah katakanlah bahasa tubuh yang sifatnya spesifik, bisa macam-macam, bisa dia memang hidungnya tersumbat, bisa memang kemudian dia nyium-nyium tangannya sendiri,
bisa kemudian dia merasa kehilangan anosmia, loh kok saya nggak bisa nyium ya gitu, misalnya gitu kan bisa, jadi dia khawatir gitu. Mungkin dia diganti karena si pelatihnya merasa bahwa khawatir ini jangan-jangan COVID nih gitu misalnya. Tapi yang jelas bahwa ini tidak ada sebuah penanda gestur spesifik. Artinya apa? Kita belum bisa mengartikan apa-apa dari sini. Belum bisa. Belum bisa, Pak. Ya, kita lanjut nih, Pak. Ya, ini seru nih, Pak. Ini seru nih. Okay. Ini menarik, Pak. Ya, di sini, Pak. Nah. Dari sini ada bisa Bapak gambarkan sebelum kita lanjut? Yang jelas si Messi nolak, Pak, ya. Messi menolak. Menolak apa? Ini Pak, Bapak saksikan dari tangannya ini, Pak. Tangan Messi di diminta Pochettino mau salaman gitu loh, Pak, seperti salaman, tetapi Messi mengelak gitu loh, Pak. Kalau nggak salah, Pak, ya. Ini bukan gestur salaman sih ini menurut saya. Gesturnya top mau ngajak dia nolak, iya, nolak ngobrol sebentar. Tapi bukan nolak salaman. Yeah. Gini, bahasa tubuh salaman adalah ketika seseorang itu tangannya, posisi tangannya itu posisi vertikal. Yeah. Ini dia posisi tangannya horizontal. Dia tidak ngajak salaman. Dia nggak. Ini statement bahasa tubuh yang coba ditampilkan adalah ini nggak nyoba salaman, tapi coba nahan. Kayak gini. Tunggu sebentar, gitu loh. Gua mau ngomong nih, gitu. Lebih tepatnya ke situ. Dan kalaupun Messi menolak, itu menolak untuk dia berhenti dan bicara. Bukan menolak salaman. Iya. Lebih parah sih, gitu ya. Menolak berhenti dan bicara. Kenapa? Harusnya kan dia nurut, gitu. Berhenti ngomong sebentar, diomongin, tapi enggak. Dia bablas aja, gitu. Lebih ke situ. Enggak ada hubungannya sama nolak salaman di sini. Posisi tangannya bukan posisi salaman. Ya, siap, Pak. Kita lanjut sedikit lagi, Pak. Ya, di sini Messi, terus aja, Pak. Berarti kalau dari sini bisa kita lihat, Pak, Messi memang nggak mau berbicara ya, Pak, ya, sama pelatih PSG ini kan, secara kesimpulannya, Pak. Ya. Ya, ada yang mau Bapak tambahkan lagi terkait ini, Pak? Kita nggak tahu apakah Messi bicara atau tidak, atau hanya melemparkan pandangan matanya ke pelatihnya, gitu ya. Kecuali ada sebuah tarikan kamera dari depannya, baru kita tahu dia ngomong sesuatu atau enggak. Ya. Gitu. Yang jelas bahwa bahasa tubuh Messi dia tidak mau berhenti ketika si pelatihnya menyampaikan bahwa seolah-olah dengan kalau kita bicara analisa bahwa dia ingin bicara sebentar dengan Messi di situ. Tapi Messi bablas aja terus. Siap, Pak. Kemudian ada juga dari angle yang berbeda, Pak, dari fotografer yang memoto, Pak, tapi ini bukan dalam bentuk video, Pak. Mungkin bisa kita saksikan dari sini, Pak. Ya. Dari sini, Pak, bisa Bapak saksikan gestur mimik wajah dari Messi. Kelihatan, Pak, ya? Karena ini foto, kita nggak bisa 100% mengandalkan tampilan foto ini, gitu ya. Tetapi, yang jelas, dari gambar ini, wajah yang ditampilkan itu bukan wajah yang happy sih, gitu ya. Wajah yang seolah-olah kayak masa bodoh sih. Ya. Jadi kayak ignorance atau pengabaian, abai, nggak mau mikirin, kira-kira gitu. Terserah deh, gitu. Istilahnya bahasa langsungnya gitu. Ini juga dikaitkan, Pak, sebelumnya Messi, Pak, di tahun 2019, Pak, kita keluarkan dulu dari foto ini. Tahun 2019, Pak, udah statement juga di salah satu media Argentina, Pak, di daerahnya, Pak, kan, negara asalnya, bahwa dia ini nggak suka diganti, Pak. Nggak suka diganti, kemudian Pochettino melakukan keputusan untuk mengganti. Alasan Pochettino, Pak, alasannya untuk menghindari cedera karena Messi ini harus dijaga, Pak. Kalau di Barcelona kan terus dimain-mainkan, Pak, kan. Nah, dengan Messi yang pernah mengucapkan statement bahwa dia tidak suka diganti, Pak, kemudian Pochettino mengganti Messi, apakah ada sesuatu yang bakalan timbul, Pak, dari gestur mereka itu sendiri, Pak? Atau kah apa dari sudut pandang Bapak? Sebetulnya gini, kita perlu melihat value ya, nilai seseorang, kenapa. Contoh gini, kalau misalnya saya main bola, saya diganti nggak apa-apa, gitu. Kenapa? Ya udah habis juga nafasnya gitu. Ah, syukurlah diganti gitu, udah mau istirahat gitu ya. Kalau kita main futsal gitu kan, nggak lama-lama ya, gantian tiap 15 menit gitu misalnya.
Nah, pertanyaannya adalah, yang perlu kita tanyakan sebelumnya adalah, value-nya Messi apa? Oke, kita ketahui dari beberapa tahun sebelumnya, katakanlah bahwa ini benar, bahwa Messi itu adalah seorang yang nggak suka diganti. Pertanyaan berikutnya adalah, kita pertanyakan, kenapa dia tidak suka diganti? Nah, menurut saya, salah satu hal yang menarik di sini adalah, ada satu adegan video, yang menampilkan dia lagi duduk di kursi pemain, terus dia ngangkat kita, terus dia gini, terus dia tangannya seperti ini. Itu namanya shame gesture, bahasa tubuh malu. Jadi bisa jadi ini sekali lagi yang kita punya adalah asumsi ya, berdasarkan fakta-fakta yang kelihatan. Bisa jadi Messi, kalau kita tarik mundur berdasarkan fakta beberapa tahun sebelumnya bahwa dia nggak suka diganti, kenapa? Bisa jadi dua hal. Satu, dia perfeksionis di mana dia harus mencapai sebuah target tertentu, apakah itu menggolkan ataukah memberikan umpan yang kemudian matang jadi gol, misalnya seperti itu. Atau yang kedua, bahwa buat dia penarikan mundur sebelum dia mencapai sesuatu itu sebuah penghinaan. Jadi dia merasa dipermalukan. Bisa jadi itu, atau bisa jadi dua-duanya. Jadi kita perlu melihat basisnya bukan cuman orang suka atau nggak suka. Pertanyaan paling penting adalah kenapa dia nggak suka. Nah, dari bahasa tubuhnya Messi yang begini itu yang menunjukkan malu gitu ya, bahwa bisa jadi dia merasa bahwa hal ini memalukan buat dia, bahwa ini apa-apaan nih, saya belum menghasilkan sesuatu kok udah tarik mundur, lu mau menghina gue nih, istilahnya gitu. Bisa jadi personal hal kayak gitu. Padahal buat saya masuk akal bahwa kalau misalnya Messi adalah seorang aset lah, itu Messi itu kan mahal ya gitu ya, nggak bisa dihambur-hamburin gitu ya, mungkin jatah makan setahun untuk pemain lain dipakai buat bayarin Messi gitu misalnya gitu kan. Kalau cedera ya buat apa juga gitu, masuk akal apa yang dilakukan, alasannya sama pelatihnya masuk akal, apakah itu realnya kita nggak tahu, ya. Tapi masuk akal Pak, siap. Yang Bapak sampaikan tadi kita lihat ya Pak di video terkait tentang Messi merasa malu seperti penghinaan di sini dia Pak, sebenarnya itu nanti yang kita bahas Pak ya, kita lihat lagi. Ini masih yang dikeluarkan tadi. Nah, ini kalau dari sini nggak ada masalah Pak ya, ngelihat kiri kanan? Nggak ada. Kita lewat. Nah ini Pak, ini yang mungkin Bapak maksud tadi ya. Nah ini dia. Ya. Ketika dia bicara dengan orang sebelahnya, dia masih nutupin mukanya gini satu. Bukan langsung turun terus langsung ngomong, nggak gitu. Dia gini, mikir. Dia kan berarti masih reconfiguring sesuatu, mikirin sesuatu. Terus dia kemudian gini. Nah gitu. Nah itu adalah bahasa. Nah dia masih ngomong sambil masih megang kayak gini. Ini tuh sebetulnya apa ya? Kayak perisai gitu loh, ngasih tahu bahwa saya nggak nyaman kalau nggak ada yang nutupin. Itu artinya tadi malu, ya. Ada nggak Pak? Karena dia pemain terbaik dunia, dia terbebani Pak, sehingga ketika dia diganti seperti itu gesturnya Pak. Bisa jadi. Kan kalau kita bilang bahwa dia nggak suka diganti, itu aja sudah menampilkan bahwa dia punya ego yang cukup besar. Oh, ego gitu. Pak ya, egois Pak ya. Loh iya, jelas. Semua manusia punya ego dan tidak ada salahnya punya ego. Jadi kalau ada orang yang bilang gitu ya, bahwa kita harus menyingkirkan ego kita, itu calon orang mati sebetulnya. Kenapa? Orang hidup itu punya ego. Yang nggak boleh egois. Yang nggak boleh egonya kegedean. Tanpa ego kita sudah nggak ada di dunia ini. Kita nggak berusaha untuk hidup terus. Jadi ego nggak ada masalah. Nah, egonya Messi agak besar nih. Gitu, bahwa dia sebetulnya nggak suka kalau ditarik gitu ya, diganti gitu. Tapi kan penentu di lapangan bukan cuma pemain, penentu di lapangan juga adalah pelatih yang menerapkan strategi secara garis besar. Kan gini, strategi secara katakanlah strategi di lapangan itu kapten yang menentukan siapa geser mana, perintahnya di kapten. Ya, dia yang diberikan wewenang untuk memberikan instruksi di lapangan. Sementara pelatih di luar lapangan yang melihat gambarnya lebih besar secara bahwa dari sisi musuhnya gimana, dari timnya gimana, pemain-pemain yang harus dimasukkan siapa, apakah ini dimasukkan dulu, ini dimasukkan belakangan, itu kan pelatih. Itu benar-benar hak prerogatif pelatih. Ya. Dengan dia nggak suka, berarti kan secara tidak langsung atau langsung bahkan, dia meletakkan dirinya langsung berhadapan-hadapan sama pelatih sebetulnya. Itu satu. Boleh, dia siapapun boleh jadi pemain terbaik di dunia gitu ya.
Boleh, sangat boleh. Bagus malah. Tetapi ketika di lapangan, bisakah dia menempatkan dirinya sebagai porsinya? Bahwa dia pemain yang ada jenderal lapangannya nih, kapten. Yang ada jenderal dari belakang layar. Dan masih ada jenderal lagi, apa? Manager yang melihat secara bisnis menyeluruh. Jadi ada porsinya. Dalam hal ini, buat saya, apa yang dirasakan, dilakukan Messi itu manusiawi. Manusiawi. Saya pun dalam posisi dia juga mungkin kesel. Gitu ya, kesel. Tetapi kedewasaan Messi dilihat apakah dia bisa kemudian selesai dengan dirinya sendiri. Nggak kemudian jadi ngambek, maksudnya baper, ngambek, terus jadi nggak perform gitu. Bisa nggak? Kalau dia tetap bisa, nah itu pemain terbaik dunia. Bukan cuma dari prestasi, dari kemampuan dan mental. Iya. Setuju, Pak. Sebelumnya, Pak, hal-hal seperti ini, kalau misal Bapak juga mengikuti Messi, sebenarnya bukan hanya sekali ini aja terjadi, Pak. Baik itu di Argentina pernah juga terjadi, Pak, ketika dia diganti. Kemudian ketika di Barcelona dengan beberapa pelatih dia diganti memberikan sikap seperti itu. Di Barca cukup sering, Pak. Ya, di Barca cukup sering, Pak. Jadi seolah-olah Messi ini dalam tanda kutip, Pak, ya. Dalam tanda kutip, Pak, ya. Ya, membuat perpecahan sendiri, Pak, antara dirinya sama tim. Kondisi apa, Pak, internal tim itu sendiri. Nah, mengapa, Pak, ya, menurut Bapak, ya, dari pandangan Bapak, mungkin Messi juga introvert orangnya. Kenapa Messi menurut Bapak tidak merubah sikap seperti itu, terlalu egois dalam tanda petik lagi, Pak, ya, nanti dimarahi fans Messi gitu. Buat saya Messi nggak terlalu egois. Itu sindrom yang dialami oleh para achiever, orang-orang yang hebat, para orang-orang yang bisa mencapai prestasi hebat-hebat dalam hidupnya itu, bukan cuma dia, itu terjadi juga kok di saintis, di ilmuwan, mau dia seorang politikus, dia seorang sarjana hukum gitu, semuanya egonya gede. Ya. Kenapa? Egonya itu yang membuat dia bisa sampai di posisi tersebut. Nah, pertanyaan saya adalah, secara jangka panjang, apakah dia akan membiarkan egonya yang meruntuhkan dia dari posisi tersebut? Itu kan pertanyaan yang paling penting. Poin penting. Kalau ada banyak team player, orang-orang yang egonya juga gede. Ego yang gede itu misalnya contoh, semua orang yang terkenal dalam dunia, kalau kita pakai, karena kita lagi bicara bola, kita pakai bola deh, gitu ya. Sebutin siapa? Mau Pele, mau Diego Maradona, mau Jurgen Klinsmann. Ya. Ini zaman dulu banget ya. Ya Neymar gitu lah. Neymar kalau kita bicara sekarang Neymar gitu. Ronaldinho, segala Ronaldo. Ini orang-orang egonya gede. Lihat aja. Kalau kelihatan enggak dari polanya. Namun, ada namunnya. Di antara mereka ada yang team player. Ya. Artinya apa? Bisa mengatasi egonya untuk bisa jadi anggota tim yang baik, mau ngoper bola. Kalau dapat peluang bagus tapi dia dijagain, dia mau oper ke yang lain dulu gitu. Itu kelihatan dari cara permainan. Dan cara permainan Messi kan kelihatan juga. Ya, bukan berarti salah atau benar di sini. Ya. Tapi bisakah dia kemudian bukan menurunkan ya, tapi mengendalikan egonya supaya dia bisa jadi pemain yang lebih dahsyat lagi gitu loh. Ya, ini kalau bahas Messi, Pak, benar-benar panjang. Ini poin terakhir, Pak, ketika wartawan, Pak, bertanya ke Pochettino, Pak, terkait kenapa dia diganti. Kita lihat dari gestur, Pak, ya, gestur tubuh. Satu lagi, Pak, ini mungkin yang baru, Pak, baru video baru ada, karena baru dipublish oleh media. Ini kita ditanya wartawan, Pak, ya, dari gestur Pochettino. Belum saya translate, Pak, soal masih baru, Pak. Iya. Ini gesturnya ketika ditanya. Kurang lebih, Pak, isinya tuh ini keputusannya untuk menghindari cedera. Semua keputusan itu ada dari pelatih. Dari tangan aja mungkin bisa dijadikan apa, Pak, ya? Kemudian memegang-megang pulpen, memutar-mutar. Ini bisa jadi ketekan sih, Pak, Pochettino ini, karena Messi besar banget namanya, Pak. Perlu diulang, Pak, udah habis nih video, Pak. Perlu diulang? Saya nggak melihat ada yang aneh dari sini. Ya.
cara dia dalam menjawab pertanyaan. Gini, saya nggak ngelihat kata-katanya ya. Beberapa bagian itu saya ngerti, gitu ya. Bagaimana dia menjelaskan tentang penarikan, ya jelas penarikan Messi di pertandingan tersebut, gitu ya. Bahwa dari satu pertandingan ke pertandingan yang lain dan sebagainya. Nah, tapi bahas ketika dia megang tangannya, megang pulpen segala macam itu belum menandakan sesuatu, menandakan bahwa dia memang bahasa lainnya apa, grogi lah biasa. Tapi sekarang siapapun yang di posisi dia harus menjelaskan kondisi itu. Sementara banyak orang yang merasa bahwa kok Messi ditarik terlalu awal, itu kalau nggak diselamatkan sama Neymar segala macam itu bisa istilahnya tanda petik bisa jadi PSG nggak ini loh, nggak menang loh. Iya. Betul, Pak. Tapi berarti kan ada perhitungan dia yang memang terbukti benar bahwa tanpa Messi bisa menang nih. Bisa jadi itu sudah masuk perhitungan seorang pelatih loh. Ya. Dia ngelihat jalannya permainan, terus dia ngelihat, ah ini sih nggak perlu Messi, gitu loh. Kira-kira mikirnya bisa seperti itu, gitu. Karena dari dia yang cerita itu nggak ada sesuatu yang spesifik, nggak ada sesuatu hal yang kesannya memang kayak perlu dikasih titik berat gitu, kita perlu perhatiin bahwa dia enggak ya, dia grogi aja. Grogi. Siapa yang enggak grogi, dia harus bertanggung jawab pada manajer loh, jangan salah. Ya, betul, Pak, setuju, Pak, setuju. Dan kita tahu di Eropa ya, di Eropa gitu, sepak bola ini sudah jadi industri, dan kalau kita bicara industri, kita bicara uang yang beredar di situ bukan lagi miliaran dolar atau miliaran euro gitu, triliunan euro bahkan. Dari saham klub, dari penjualan merchandise, dari kemudian brand dari si pemainnya sendiri, dan itu harus dijaga, dan itu kompleks. Nggak bisa kayak memperhatikan atau handling gitu, kayak jadi pelatih klub Tarkam, nggak bisa gitu. kalau teman-teman netizen atau penggemar ini merasa bahwa kan gampang, harusnya dari posisi kita gampang. Coba deh, berapa sering kita ngomel-ngomel atau main bola, ya pikir lapangan lebih heboh gitu. Terus dia bilang, harusnya gol tuh. Coba ente yang di lapangan, coba kalau nggak anak habis tuh nafas ngejar bola gitu kan. Nah maksud saya lebih melihat bahwa apa yang disampaikan oleh pelatihnya ini tidak ada sesuatu yang disembunyikan. Atau sesuatu yang kira-kira ditutup-tutupi, enggak. Lempeng aja, grogi-grogi biasa, masih dalam tahap normal. Karena tekanan-tekanan bahwa dia menghandle keputusan dia atas seorang pemain yang dibeli oleh PSG dengan harga yang gak murah gitu. Tapi justru itu juga saya bisa melihat bahwa bisa jadi perhitungan si pelatih ini justru tepat loh. Ya. Dia bisa melihat bahwa gak perlu Messi. Bahayaan menjelang akhir Messi akan jadi incer nih. Bisa jadi kayak gitu soalnya. Tarik Messinya, gantiin, karena dia kita nggak tahu perintah apa yang diberikan lewat kapten untuk misalnya apakah Neymar maju ke sini, apakah ini segala macam, kita nggak tahu ya yang terjadi itu. Nah 2-1 kan, gitu loh. 2-1 Pak, ya menang PSG. Iya, maksud saya kalau saya lebih memilih melihat dengan cara berbeda. Ini pelatihnya nih, saya butuh melihat nih pelatihnya nanti berikutnya sama nggak nih gerakannya. Kalau sama, ini orang tangan dingin nih. Berarti dia nggak ngelihat apakah Messi pemain ini, kan ada pelatih yang sangat mengandalkan pemain yang yang hebat-hebat, yang bagus-bagus, dia dimajuin terus, dieksploitasi berlebihan. Kalau masih ingat The Special One, masih ingat nggak? Masih ingat Pak, Mourinho. Ya Mourinho, kan banyak yang bilang kalau Mourinho yang ini naruh segala macam itu nggak seru mainannya. Kenapa? Tapi menang, bos. Iya. Tapi menang, karena di kepala dia adalah strategi murni. Sementara yang keren itu kan bola, harus kadang-kadang kayak ngalah dulu, dikasih pur dulu, terus jadi seru mainan. Mourinho nggak seru, makanya disebut The Special One. Iya. Kenapa? Karena dia istilahnya ketika naruh pemain segala macam itu, dia pokoknya tujuannya apa sih, bos? Menang kan? Ya udah, gitu loh. Ya, yang penting tujuannya menang aja, Pak. Mau permainannya jelek, penting menang. Iya. Nggak peduli dia. Gitu loh. Nah, maksud saya, bisa jadi orang ini kayak Mourinho yang ini baru nih, tipe baru gitu. Ya masih kan permainan kemarin masih seru kan? Iya, masih. Gitu loh. Ya ditarik dulu Messi, tarik. Nah, kita perlu melihat dari apa? Lihat permainannya beberapa pertandingan setelahnya. Kita lihat.
Kalau ternyata memang seperti itu, ya kalau pas Messi dibutuhkan dia terjunin terus, nggak dibutuhkan taruh sebentar biar seru, orang happy segala macam, kan fansnya happy kan dipasang, coba nggak dipasang sama sekali, murka tuh fans. Iya betul. Gitu loh maksud saya. Yuk kita lihat, jangan hanya berbasiskan sebuah penilaian saat ini aja gitu. Ya, tapi poin yang cukup menarik yang Bapak sampaikan tadi clear sih. Bisa saja keputusan Pochettino ini memang benar, Pak ya, karena dia bisa aja sebagai pelatih tangan dingin, pandangannya, pemikirannya mungkin lebih baik pada saat itu untuk menentukan sesuatu. Tapi Pak, dengan demikian seperti Bapak bilang dengan video tadi Pochettino menjelaskan sesuatu tidak ada sesuatu yang signifikan, artinya ya keputusan yang diambil Pochettino ini bisa ditanggungjawabkan ya Pak kan, dengan menarik Messi walaupun tekanan banyak didapatkan oleh Pochettino itu sendiri Pak. Iya. Nah, sekarang makanya saya katakan bahwa bisa dipertanggungjawabkan bisa, karena kan sebetulnya kalau ditanya dia kan bertanggung jawab pada manajer kan. Iya, manajer, presiden. Manajer bertanggung jawab pada shareholder gitu, pegang saham gitu, atasannya lah direktur segala macam kayak gitu. Sekarang pertanyaannya dia tahu dia hanya bertanggung jawab pada manajer, ya sudah, dia ambil keputusan di strategi di lapangannya seperti itu. Makanya saya bilang, yuk kita lihat permainan mereka PSG ke beberapa pertandingan berikutnya. Gitu loh, nggak bisa. Ini pertandingan ketiga Pak, kurang lebih. Dengan ini pertandingan ketiga. Ya, kalau gitu dilihat pertandingan sebelum-sebelumnya. Lihat porsinya, lihat strateginya. Tapi menarik yang Bapak bilang nih, ada nggak kemungkinan pura-pura Messi nih Pak? Bisa aja, tapi dari ekspresi mukanya sih beneran gitu. Beneran, entahlah kalau dia sudah dapat pendidikan teater, jadi selain latihan bola dia dilatih teater juga gitu, mungkin aja gitu ya, mungkin karena beberapa banyak aktor yang memang sudah belajar tentang ekspresi wajah segala macam, dan aktor-aktor mostly itu Hollywood itu keren banget acting sampai ekspresinya jadi beneran. Tapi saya nggak yakin Messi sudah belajar acting sampai ke Hollywood. Ya, jadi saya rasa sih yang ini beneran sih ya. Tapi kalau ditanya mungkin acting, mungkin. Biar seru. Lalu habis itu kan jadi perbincangan, naik lagi. Ya, soalnya cukup menarik juga Bapak bilang, pura-pura untuk menaikkan engagement-nya, sorotan Pak ya. Karena kan akhir-akhir ini ke Ronaldo Pak kan. Ke Ronaldo sorotan, banyak sekali dibuat seperti ini biar kembali ke Messi. Bisa aja, itu kan dugaan kita Pak ya, dugaan aja kemungkinan. Boleh, menduga-duga itu boleh. Ya, Pak. Tapi bahwa kemudian sorotan itu membuat kemudian merchandise-nya naik lagi, itu termasuk bagian dalam industrinya loh. Ya. Itu bisnis, it's totally business. Itu bukan karena, kita buat Messi jadi sorotan yuk, kenapa? Biar happy aja Messinya, gak ada cerita kayak gitu. Setuju Pak. Ya Pak, mungkin sampai situ aja Pak ya. Bapak pun mungkin ada kegiatan yang lain. Ada statement terakhir Pak yang mau Bapak sampaikan sebelum kita tutup. Oke, apapun yang terjadi dengan Messi maupun pelatihnya, apapun katakanlah sebuah dinamika di antara mereka, saya sih sangat mengharapkan kita melihat beberapa pertandingan sebelum dan beberapa pertandingan sesudah untuk melihat polanya aja. Ya. Jadi kita nggak langsung bilang bahwa wah ini pelatihnya nggak kompeten nih karena kita kecintaan kita terhadap Messi gitu ya. Termasuk saya ngefans ke Messi gitu, terus saya bilang wah pelatihnya nggak tahu nih gitu. Yang jangan sampai kemudian kecintaan saya pada seseorang atau suatu kaum atau suatu hal membuat saya menutup mata terhadap hal-hal yang baik juga lainnya gitu loh. Nah itu yang perlu kita pelajari, dan seru sekali kalau bola ini kita bisa nikmati dengan cara kayak gitu. Serunya dapat, belajarnya juga dapat. Ya setuju. Jelas sekali Pak. Ya Pak, mungkin Pak nanti kalau ada sesuatu kejadian lagi terkait tentang Messi, bisa diskusi lagi Pak ya, untuk series keempat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pak, terima kasih Pak ya. Semoga dengan video ini ada banyak manfaatnya pasti untuk penonton dari YouTube ini. Pak, sekali lagi, terima kasih Pak.